Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Umi Sel. Baik teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana display counter Umi Sel ya. Mumpung masih tutup, sebelum buka kita display dulu. Soalnya kalau udah buka banyak yang datang, alhamdulillah. Jadi kita belum buka, kita ini dulu ya. Di sini semua jenis toples. Jadi semua jenis toples kita taruh di paling depan etalase. Nah, untuk yang bawahnya ini sampai ujung ya, itu semuanya contoh-contoh yang kami jual ya. Di sini di bawahnya itu ada kartu perdana semua di sini ya. Lanjut di sini untuk pembelian kuota ataupun paket, jadi listnya itu sudah kami berikan sangat besar, jadi semuanya tinggal pilih, jadi nggak nanya-nanya lagi. Lanjut ini untuk yang tabung-tabung semua. Ini biasa yang nitip-nitip ya, nggak apa-apa, kita berbagi rezeki ya, ada minyak, ada stiker, nitip-nitip. Itu display display tripod ya, tripod semua di sini. Jadi kalau lihat tampak dari depan gini teman-teman. Nih kalau dari depan. Oke. Di sini itu sengaja kami kasih untuk pembayaran mitra Shopee. Pokoknya yang di depan sini display semua. Jadi kalau teman-teman pengen ngejual secara cepat, kita display di sini. Jadi ketika orang yang tadinya cuma beli pulsa karena melihat display konten, dia tertarik ya. Lanjut di atas ini semuanya untuk medcash. Yang di atasnya udah medcash. Kenapa kita taruh yang di atas medcash? Karena ini kan kita di samping jalan, jadi kalau kotor tinggal dibersihkan ya. Lanjut kita masuk ke dalam teman-teman. Di sini display itu tempat anti gores yang full screen. Ini yang mirror, yang HP-HP terbaru ini yang mirror ya. Contoh kita lihat. Ini yang mirror. Ini yang biasa yang 10 ribuan yang dijual ya, di sini. Sama softcase semua. Ini ada sedikit baterai untuk service. Nah, di sini anti gores yang biasa. Sama ini juga anti gores yang biasa. Nah, jadi kalau yang sebelah sini ini khusus Samsung semua nih. Samsung semua ini. Sampingnya Oppo semua. Sampingnya lagi Vivo, sampingnya lagi Xiaomi, sampingnya lagi iPhone. Ini untuk HP-HP yang terbaru kita pisahkan ya. Nah, jadi biar nanti gampang teman-teman ya. Lanjut ke dalam, kita masuk sebelah sini. Ini yang di atas khusus charger semua dari Xiaomi, Vivo, Samsung, mulai yang ori maupun yang biasa ada semua kita ya teman-teman. Ini belum selesai karena masih banyak barang. Lanjut ini yang handset AirBud sama handset yang U19, warnanya cantik-cantik teman-teman tuh, sangat feminin. Ini headphone gamers, headphone Bluetooth. Dilanjutkan lagi juga ada touchscreen, ada apa, travel charger. Bagian daerah sini handset semua ya, handsfree semua. Ini mulai yang murah sampai yang mahal nih ada semua teman-teman. Ada Realme ya, ada merek yang lain juga ya. Jadi dengan adanya seperti ini, kenapa kok handset kita taruh di sini? Karena kan posisi orang beli di sini nih, pasti kan dia ngeliat-liat kan. Nah, jadi yang tadinya enggak mau jadi beli handset, kita pancing untuk beli handset gitu. Jadi tadinya cuma beli paket data doang, karena ngeliat display kita bagus, akhirnya tertarik. Apa sih mas? Nah, nanti kita gitu, ya. Ini belum selesai teman-teman, kita lagi cari cara juga supaya bisa ketampung semua ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi teman-teman
counter harus bisa mendisplaynya yang bagus supaya yang datang pun mereka bisa menjadi nyaman, tentram, dan bisa beli barang-barang yang kita display di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf tadi videonya agak sedikit kepotong karena ada yang beli ya, padahal belum kita buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.